udahan main-main di laut ya Lur. Aku mau bantu rescue ular kobra yang masuk ke rumah salah satu warga. Oh, ini ada panggilan rescue. Rescue, katanya si kobra. Memang dia salah satu animal lover juga kebetulan. Cuma takut sama ular karena biasa megang musang. Yaudah, OTW. Langsung OTW aja. Teman-teman, nih kita lagi nyantai-nyantai. Ternyata ada panggilan rescue nih. Jadi kita mau OTW rescue kobra katanya. Ceritanya ulurnya ada di sekitaran dapur, jadi dapur. Dia naik lewat saluran air. Katanya. Nah dia masuknya saluran yang itu tuh tadi om, saluran lubang itu. Tuh sisiknya tuh. Oh iya. Ternyata bener Lur, ada kobra yang masuk ke dapur warga. Teman-teman, nih ular tadi ternyata dia masuk dari saluran air nih ya. Jadi di musim hujan begini nih, ular sering nyasar ke rumah-rumah karena dia cari kondisi yang hangat. Iya. Ini yang nyemprot itu ya, Om? Iya. Sebenarnya ular jenis kobra tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Tapi bisa membahayakan warga kalau dibiarkan. Yang dikhawatirkan kalau ular kobra tidak sengaja terganggu dan menyerang orang. Makanya aku mau bantu ngambil ularnya. Jangan sekali-sekali megang atau menangani ular kobra kalau tidak punya pengalaman ya Lur. Lebih baik segera memanggil ahlinya kalau menemukan ular di dalam rumah. Masalahnya yang sering terjadi gini Kal. Jadi ular masuk rumah apalagi di musim hujan gini karena dia mencari, ada dua alternatif sih. Mencari tempat yang lebih hangat bisa, atau bisa juga dia mengejar makanan. Tahu nggak makanannya apa? Apa? Tikus. Kebetulan iya di sini banyak tikus juga. Nah itu Kang, jadi ini kan ini banyak nih berantakan-berantakan nih. Sering-sering buat tempat persembunyian tikus. Mungkin dia tadi ngejar tikus tadi. Ada sedikit tips untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah nih Lur. Jangan biarkan barang-barang berantakan. Harus selalu dirapikan. Jangan sampai jadi sarang tikus. Kalau banyak tikus, akan mengundang ular yang kelaparan masuk ke rumah. Terutama di musim hujan, Lur. Ular takut sama garam itu mitos. Jadi itu cerita yang tak berdasar. Ular tidak takut sama sekali dengan garam. Begitu. Sebagai contoh nyata, ular-ular laut. Oh iya. Itu air laut kan asin. Asin banget. Kadar garamnya tinggi. Nah, ada banyak ular yang bisa hidup di dalam laut. Dan aku juga pernah coba buktiin itu, kamar tak kasih, pintunya tak kasih garam, ularnya tetap aja keluar. Jadi itu mitos. Jadi itu di dalam pramuka sebenarnya dulu hanya untuk moluska. Moluska itu binatang-binatang gitu. Yang berbadan lunak, berlendir seperti cacing, lintah, atau sespoh. Gitu. Aku mau lanjut rilis atau melepaskan ular kobra di habitatnya. Masukkan dulu ular kobranya ke dalam karung supaya lebih aman dibawa. Jadi, dan ular itu adalah memang binatang liar yang habitatnya paling dekat dengan manusia. Jadi gitu aja. Oke.